Hai teman-teman, selamat sejahtera dan selamat bertemu kembali di channel saya. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat belaka ya. Baiklah, hari ini saya ada kesempatan untuk berkongsi satu lagi video yang berkaitan dengan cara-cara mengubah mouse pointer. Oke, ini digunakan untuk kita membuat video tutorial yang dikatakan highlight mouse pointer di Windows 10. Oke, jadi keseluruhan video ini akan membicarakan tentang cara mengubah mouse pointer dengan beberapa program yang kita gunakan. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita mulakan video ini. Baik, yang pertama kita ke bahagian di bawah ini, dan kita type Microsoft Store. Oke, Microsoft Store, Microsoft Store. Oke, di sini sudah ada otomatis dia keluar ya, dan kita klik. Oke, kemudian kita ke bagian pencarian. Oke, kita bagian pencarian dan kita type lah mouse pointer highlight. Highlight. Oke, di sini sudah ada keluar mouse pointer highlight. Ya, ini dia mouse pointer highlight, dan kita terus tekanlah. Oke, ini adalah apps-nya ataupun programnya ataupun software-nya. So, kita tekan get, maksudnya ini kita download daripada Microsoft Store. Oke, kita tekan saja. Oke, starting download. Jadi kita tunggu sehingga selesai downloadnya ya. Sekarang install dan sudah komplit. Baik, terpapar perkataan open, jadi kita tekan saja open-nya. Oke, selepas saya tekan tadi sudah ada keluar seperti ini. Coba kita tengok mouse-nya sudah ada kuning. So, ini adalah warnalah. Yang di sini ialah size. Ini ialah size. Jadi 30. Oke, jadi kalau kita tengok yang size-nya sekarang ini sesuai lah. Oke, capacity 127. Baik, coba kita cari color yang lain. Cari color yang lain. Kita tekan hijau. Oke, dan pointer kita, mouse kita itu bertukar jadi hijau. Oke, kalau saya tekan, dia keluarkan warna merah. Jadi mungkin inilah. Oke, jadi coba saya tukar lagi di sini. Saya mau kuning. Oke, jadi kalau saya tekan, dia warna kuning. Tetapi ini tidak sesuai lah ya. Kita kembali sebab tidak jelas. Oke, tidak menyerlah, jadi kita tukar kembali kepada merah tadi lah. Right. Jadi sekarang bila saya tekan, jadi merah. Oke, jadi
di apply selepas kita puas hati, kita terus apply di sini, apply setting. Oke. So ini boleh kita minimize-kan. Dan sekarang saya sudah boleh membuat tutorial, meneruskan tutorial untuk membuat apa-apa juga jenis video, apa-apa juga bentuk video, tema video dan sebagainya. Jadi ini juga akan kekal sampai bila-bila. Coba kita cek di sini. Ya, di sini juga ada jadi mari kita testing membuka program ataupun membuka browser. Jadi di mana-mana juga kita buka di bagian komputer, mouse ini tetap begitulah ya, termasuklah kita membuka laman web ini. Oke, ini di mana-mana juga masih mouse pointernya berfungsi. Beginilah caranya kita menukar mouse pointer ini. Jadi dengan cara ini memudahkan kita untuk membuat video tutorial. Baiklah, untuk mengakhiri mouse pointer ini, hanya tekan di bagian close ini, close, kita close saja, dan mouse pointer itu sudah hilang. Oke, jadi untuk pada masa akan datang apabila kita perlukan lagi, kita hanya cari dia punya program. Oke, kita tekan start ini dan ada di bagian sini. Oke, di sini mouse pointer klik dan dia akan kembali. Oke, jadi itulah tutorial kita pada itulah maksud tutorial ini pada hari ini. Oke, jadi semoga semuanya video ini jelas dan tidak ada lagi teka-teki, tidak ada pertanyaan lagi, dan bolehlah digunakan untuk penggunaan mengikut aturan Anda. Okay. Jadi sampai di sini saja video ini. Sekian dan terima kasih. Yang belum subscribe, sila subscribe dan boleh di-share video ini kepada teman-teman. Sekian dan terima kasih.